Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battleground the Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung saat dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan isap yang melonjak secara eksplosif dari tubuh Xiao Yan. Dia segera bergumam pelan, anak kecil ini ingin menerobos kelas Dadouxi sekaligus. Meminjam kekuatan yang tangguh ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Xiao Yan selama keadaan pelatihannya. Saat energi murni ini mengalir sampai hilang, warna cairan obat yang semula beraneka warna dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar di dalam cairan obat benar-benar diserap oleh Xiao Yan. Selain menyerap energi di dalam cairan obat, gaya isap yang terlalu kuat juga dengan paksa menarik dan menyerap energi alam di sekitarnya. Namun, energi yang diserap langsung dari alam jelas berbintik-bintik berkali-kali lipat dibandingkan dengan energi di dalam cairan obat. Namun, itu lebih unggul karena jumlah energi ini tidak ada habisnya, dan tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu, di bawah penyerapan dua cabang ini, energi yang kuat mengalir ke tubuh Xiao Yan dalam tren yang tak henti-hentinya. Itu menerkam ke Dou Kristal yang tampak seperti jurang maut. Meskipun kekuatan hisap Xiao Yan sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti membutuhkan akumulasi kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiao Yan untuk memajukan dua level sekaligus memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, Dou Kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki perasaan terisi sedikit pun. Paling-paling, permukaan yang semula cerah menjadi sedikit lebih terang. Mengikuti aliran waktu secara bertahap, momentum di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah benang terakhir energi murni di dalam cairan obat diserap oleh Xiao Yan. Setelah kehilangan dukungan dari energi dalam jumlah besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan menelan dari kristal Dou. Oleh karena itu, energi kuat yang menyerbu tubuh Xiao Yan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi saat naik ke tingkat berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan mengakibatkan kegagalan untuk naik ke level berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiao Yan yang berada dalam kondisi latihannya. Segera, dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil energi belang-belang yang dapat diserap setelah dimurnikan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiao Yan yang berada di tengah-tengah kemajuan. Di dalam gua gunung, Yao Lao mengincar cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan di alis Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan core quenching body milk itu. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan satu tetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Setelah tetes core quenching body milk, air yang semula jernih di mana orang bisa melihat dasarnya sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya sehingga ada kabut, yang tidak akan hilang, berlama-lama di dalam baskom kayu. Energi murni yang sangat besar sekali lagi memenuhi air. Tetesan core quenching body milk yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti mengantarkan arang kepada seseorang saat badai salju dari sudut pandang Xiao Yan. Energi murni liar itu menyerbu tubuh Xiao Yan melalui pori-porinya, akhirnya menyebabkan kelelahan di dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air yang menggelegak, tak henti-hentinya beredar di dalam jalur Qi-nya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam Dou Kristal, berkontribusi pada besarnya jumlah energi yang dibutuhkan.
tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke core quenching body milk ini untuk menetralkannya. Karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya, tubuh Xiao Yan menjadi lebih kuat setelah mencuci sumsum Xiao Yan tadi. Oleh karena itu, energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit menusuk yang samar setelah memasuki tubuhnya, tetapi rasa sakit yang membakar sebelumnya tidak terasa sama sekali. Tetesan core quenching body milk ini memberi energi yang cukup besar untuk Xiao Yan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya bahkan mungkin bisa disebut tidak biasa. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampaknya seperti jumlah dari semua energi yang dibutuhkan untuk maju dalam satu kelas ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes core quenching body milk ini sangat kuat, cairan obat zamrud di dalam baskom kayu sekali lagi menjadi jernih setelah satu jam penyerapan secara liar. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap cairan obat di baskom kayu yang sekali lagi tidak berwarna. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiao Yan yang saat ini memancar, dia akhirnya, dengan sedikit ragu, menuangkan dua tetes core quenching body milk ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap penerobosan ke Douling ini niscaya membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan bisa mencapai jangka waktu beberapa tahun. Jangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menerobos penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami dari core quenching body milk, Xiao Yan paling banyak akan mampu menembus ke level bintang 9 Dadouxi. Tidak diragukan lagi ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Douling sekaligus. Namun, beruntung bahwa core quenching body milk yang sangat langka dan sulit ini secara kebetulan ada di tangannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes core quenching body milk sangat mengejutkan. Energi tingkat ini kemungkinan besar mampu menyamai akumulasi energi setengah tahun untuk orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes core quenching body milk sebelumnya digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan. Hanya 10% hingga 20% dari energi yang tersisa dan diserap oleh Xiao Yan. Selain itu, satu tetes core quenching body milk yang baru saja ditambahkan tidak cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menerobos ke kelas Douling. Namun, dua tetes core quenching body milk yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok air terakhir di wadah yang berisi. Pikiran Xiao Yan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Qi Flame Mantra untuk bersirkulasi. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melesat lewat seperti mobil yang berlari selamanya di jalan tol. Akhirnya, energi itu dibebankan ke Dou Crystal. Terlepas dari seberapa dalam lubang yang ada, pada akhirnya ada saatnya lubang itu akan diisi. Meskipun, energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, energi yang sangat besar itu dengan cepat dibuat dengan penambahan 3 tetes core quenching body milk ini. Sama seperti cairan obat di baskom kayu, sekali lagi, berubah menjadi air murni, kekuatan hisap yang sangat besar yang meletus dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar saat pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya tumpah. Dou kristal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya hangat dan menusuk mata berulang kali melesat keluar dari dalam, bersinar melalui pusaran sampai transparan. Gelombang energi terakhir menyelesaikan peredarannya dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Dou Crystal yang seperti matahari. Bersenandung, mengikuti aliran energi terakhir ini, Dou Crystal yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara senandung rendah terdengar pelan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak menghilang dari pusaran. Blar-blar, suara pelan dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan cermat, itu mirip dengan detak jantung. Tampak sangat aneh. Mengikuti kemunculan suara ritmis ini, pancaran pada belah ketupat Dou Crystal juga berfluktuasi antara kuat dan lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiao Yan, dia tercengang menyadari bahwa kristal Dou yang awalnya agak tidak teratur telah menjadi bulat seperti bola. Setelah Dou kristal menjadi bulat, sudut-sudutnya dengan aneh menonjol keluar.
Cara itu seolah-olah itu adalah bulu babi yang diselimuti oleh tusukan. Jika seseorang menghitungnya dengan cermat, bulu babi itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Kristal dope, yang seperti bulu babi, kadang-kadang bersinar lemah dan intens pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya tersebut, detak jantung seperti ritme itu terdengar sekali lagi. Seolah-olah itu adalah hati yang dipenuhi dengan kekuatan. Setelah dou kristal berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi kristal dou berbentuk bulu babi, intensifikasi dan melemahnya cahaya di permukaannya menjadi semakin cepat. Suara detak jantung itu juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Blar-blar, suara teredam rendah perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana ritme itu hampir sama dengan jantung Xiao Yan. Seketika-ketika dua jenis ketukan bergabung bersama, dou kristal yang seperti bulu babi tiba-tiba bergetar di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari dou kristal. Riak energi melewati pusaran, pembuluh darahnya, tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera, itu meletus dengan gerakan tiba-tiba. Xiao Yan, yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang tajam dan jernih seperti zat yang meledak secara eksplosif. Gelombang aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dimuntahkan, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa dou qi yang kuat meledak dari gua gunung seperti guntur yang teredam. Blar, saat raungan yang jelas terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai terciprat kemana-mana. Baskom kayu tempat Xiao Yan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah itu menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung tersebut. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka memeluk seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah gemuruh yang jelas berlalu. Kabut berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya, dia berdiri dengan bangga. Wajah halus dan tampan itu dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Apakah saya berhasil? Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti guntur bergulung di puncak gunung. Cahaya petir berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia. Penguasa hitam raksasa di tangannya membawa suara angin yang membelah yang menekan. Meskipun penggaris hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang saat dipegang di tangan sosok manusia. Saat ia melambai dan menari, ada kelincahan dan ketegaran di dalam tubuhnya yang sombong. Swing, di bawah serangan tiba-tiba dari tubuh penguasa yang sangat besar itu, angin kencang merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Hal ini menyebabkan angin dari penggaris membawa rasa panas. Dengan tebasan marah dari penguasa hitam akhirnya membawa kekuatan liar dan ganas yang tak tertandingi yang dengan keras menebas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan ledakan dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung di dalam tubuh penguasa. Fragmen batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembak dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya sebagian kecil dari bebatuan hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tersisa di puncak gunung. Tangan Xiao Yan mempertahankan posturnya setelah meretas dengan penguasa yang berat. Kemerahan tipis muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan halus itu berangsur-angsur menjadi redup saat nafasnya kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pernapasannya pulih, orang bisa melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan yang kuat pada otot-ototnya yang tegang perlahan menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Xiao Yan menarik penguasa berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersamanya. Dia menoleh sedikit saat dia mengguncang tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retakan dari tulangnya, dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiao Yan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya saat ototnya kencang.
itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiao Yan mendapatkan ketangkasan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang setelah dia menerobos ke kelas Douling, Xiao Yan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan paling tidak bisa bertahan selama lebih dari 10 menit saat menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatannya, Douqi di tubuhnya telah meningkat pesat dan dia mampu memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini orang bisa melihat celah yang jelas antara Da Douxi dan Douling. Perasaan Douling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao digantung di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiao Yan yang bersemangat. Mereka memang 2 kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang sangat besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha Lotus Flame serta jenis item unik seperti Green Lotus Core Flame, melupakan tentang mengalahkan Douling Bintang 3, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Douling sepertinya akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai seorang Da Douxi. Sekarang dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari Douling, bahkan Xiao Yan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya yang sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang setelah aku maju menjadi Douling, sepertinya aku akan bisa menghadapi 2 atau 3 bintang Douling biasa secara langsung dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Ki Flame Mantra. Jika saya juga menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, saya mungkin bisa bersaing dengan orang yang kuat setingkat Bai Cheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat dengan kekuatan saya. Kepalan tangan Xiao Yan mengendur. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini cukup untuk membuat Xiao Yan bangga. Lagi pula, melatih bakat orang-orang yang ada di akademi dalam ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan untuk bangkit di tempat ini cukup besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah ke depan dan memandangi lautan luas pepohonan di bawah dari ketinggian di udara. Sebuah kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian saat dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Saatnya kembali ke akademi dalam. Kompetisi peringkat kuat yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari menara, penyulingan kilangit yang berkobar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa bahwa apa yang disebut refining the body with the essence heart flame memiliki hubungan dengan fallen heart flame. Menara pemurnian kilangit yang berkobar itu memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat disebarkan ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan diam-diam saya tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih dapat merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos, kemungkinan usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit Douzong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi api hati yang jatuh di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan api jantung yang jatuh. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit kesal saat menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Douqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi kelas 1 tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di masa puncak saya saat itu, saya harus memikirkan hal-hal sepele dan menimbang hal-hal dengan hati-hati di hati saya sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia telah menanggung banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini.
tujuannya adalah Fallen Heart Flame. Oleh karena itu, hati Xiao Yan merasa bahwa dia pasti memiliki benda ini. Sepertinya dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi Flame Mantra memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat Flame Mantra berkembang, Heavenly Flame adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurangi. Tatapan Xiao Yan beralih ke selatan. Tempat itu adalah tempat menara pemurnian Kilangit yang berkobar berdiri di dalam Akademi Dalam. Itu lama kemudian sebelum panas yang menyala-nyala di matanya perlahan menghilang. Dia mengeluarkan senyum lembut sebelum menggelengkan bahunya. Sayap awan ungu ditembakkan. Dengan flap lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak maju ke Douling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan menuju tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungu miliknya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Dalam, yang garis luarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana Akademi Dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki Akademi Dalam tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di hadapannya dan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan tidak pernah bertemu bahkan dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Dalam. Langkah cepatnya secara bertahap melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke wilayah siswa baru di mana Pan's Gate berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar itu, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya, dia yang memiliki nama Alchemist of di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan apapun selama hampir setengah jam berjalan ke kawasan siswa baru. Alis Xiao Yan sedikit dirajut tanpa disadari saat dia semakin dekat ke wilayah siswa baru. Biasanya, area ini seharusnya memiliki anggota gerbang Pan yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao Yan berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai, Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang, yang sedang terburu-buru, muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah paviliun di tengah. Dia langsung berteriak saat melihat penampilan pemimpin rombongan. Sekelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpinnya, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan riang, Chief. Anda kembali, kepala, ketua telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak saat melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Sun Er dan yang lainnya? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah yang samar. Ekspresinya sedikit merosot, cahaya perak yang lemah bersinar di bawah kakinya. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Sosok seperti hantu yang diperlihatkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera menjawab dengan tergesa-gesa. Arena pertarungan, apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan, apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hu Jia memimpin sekelompok anggota dari Pan's Gate untuk memasuki menara penyulingan Kilangit yang berkobar untuk dilatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa membuka pintu dan mengandalkan jumlah orang yang lebih besar untuk mengejar anggota gerbang Pan kami. Senior Hu Jia telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi berlawanan menghinanya.
senior Hu Jia sangat marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki dua Doulings yang kuat bersembunyi di sampingnya. Meskipun senior Hu Jia melukai salah satu dari mereka dalam serangannya yang ganas, dia sendiri juga menerima pukulan dari pihak lain dan terluka cukup parah. Setelah saudara-saudara dari Pansget membawa kembali senior Hu Jia, senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang untuk lari ke Geng Putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan untuk Bai Cheng. Saat ini, senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertarungan. Ketua, para bajingan dari Geng Putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kami tidak memiliki Douling yang kuat untuk berulang kali datang dan mencari masalah dengan kami. Ketua, kali ini, kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari Pansget berteriak marah dari belakang Atai. Jelas mereka telah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi Geng Putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan amarah berhenti. Banyak tatapan membawa antisipasi saat mereka menatap yang pertama. Wajah Xiao Yan suram, cahaya amarah yang samar melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Arena pertarungan adalah area paling populer di dalam Akademi Dalam. Biasanya berbicara area-arena pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer Akademi. Namun, Akademi Dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa keputusan Akademi Dalam adalah keputusan yang bijaksana. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan murid-murid Akademi Dalam berbeda dengan murid-murid Akademi lain, yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah sudut hitam. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah sudut hitam setiap tahun, tidak bisa lebih yakin. Di bawah prasyarat memiliki banyak hadiah energi api di arena pertarungan, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan selain peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang semua orang sangat senang terima. Arena pertarungan bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan lautan. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika seseorang berada dalam jarak 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak, dan dipenuhi dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, dia akan dapat melihat massa hitam di kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala dari beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara tersebut merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun, lebih dari separuh kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak kuat yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat memenuhi seluruh arena. Ketua, habisi dia, biarlah siswa baru bajingan itu tahu betapa kuatnya Geng Putih kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri tontonan di luar medan pertempuran memandangi pemimpin mereka di arena yang sangat diuntungkan dalam pertempuran tersebut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak dengan keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri pengamatan di sisi berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang-orang tersentuh adalah sikapnya yang unik seperti teratai. Alasan mengapa medan pertempuran ini dapat menarik lebih dari separuh penonton arena pertarungan sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini.
Meskipun mereka mengalami kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alis halusnya mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa kemarahan memenuhi wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan keras yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di arena, senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara kepada wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit, dia perlahan mengencangkan tangan halusnya. Murid-murid berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara, meskipun Wu Hao baru-baru ini berhasil menembus bintang 9 Dadouxi, jarak antara kedua belah pihak terlalu banyak jika itu benar-benar tidak bisa bekerja, aku akan menggantikannya. Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi? Wu Jia kaget saat mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena nona muda di depan selalu menunjukkan sikap yang tenang dan jelas tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu tersembunyi yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan Gege melihat Pan Shiget diejek sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum tipis. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, membawa beberapa sikap dingin yang acuh tak acuh. Awalnya aku ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiao Yan Gege. Sekarang, bagaimanapun aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Kata-kata Sun Er ini membuatnya tampak seolah-olah menjaga Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang Douling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang muncul di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke pertempuran di bawah. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa sosok manusia bersandar di rel, di dalam arena pertarungan, yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara. Iya, Pan Shiget adalah faksi yang awalnya didirikan oleh siswa baru. Sekarang, setelah beberapa kali terserap, ternyata cukup banyak juga siswa yang lebih tua di sana. Benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak tergerai lembut dan warnanya yang cerah membuat mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hehehe, orang ini sangat berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari tampilan situasi di bawah, Pan Shiget tampaknya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka. Tapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng untuk berkutat hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadouxi. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang itu Liu Qing tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng, yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain arena pertarungan saat dia berbicara sambil bercanda. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis,
Namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu tentang kesempitan pikiran wanita itu. Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan penghinaan terhadap Liu Fei. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tampaknya bukan seseorang yang suka diintimidasi. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadouxi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar yang berdiri di bayang-bayang. Aura mendominasi tajam samar, bagaimanapun, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yue di samping, bagaimanapun, merajut alis cantiknya sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Blar, sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua doukis yang kuat meledak tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak bisa menerimanya dan garis retakan terbentuk. Plaang, suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning tua bertabrakan dengan hebat satu sama lain. Riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksplosif. Itu segera bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu. Blar-blar, di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih hanya mengambil dua langkah mundur sebelum dia menenangkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia menyelesaikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur 7 atau 8 langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya saat langkah terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Ketua, bagus. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, kelompok anggota dari Gen Putih di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada Pansget di sisi berlawanan, membuat marah semua anggota Pansget sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Bocah liar dan sombong, kamu benar-benar ingin menantangku ketika kamu hanya seorang bintang 9 Dadouxi. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuning tua, dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke arah tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata dengan senyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, Pansget milikmu hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan. Hey, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki warna merah tua yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Sama seperti Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke tingkat berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba muncul dan muncul di medan pertempuran dengan cara yang gesit. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna menepuk pundaknya dengan lembut.
Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti pohon willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa menanganinya. Sun Er melirik ke arah Bai Cheng sebelum segera menoleh dan merajut alis cantiknya saat dia menatap Wu Hao yang bersikeras. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, hati-hati. Mengapa? Apakah Pan Sge tidak punya siapa-siapa? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Mengapa saya tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut. Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang telah melintas ke medan pertempuran. Xiao Yan GG tidak perlu bertindak untuk menangani Anda. Sun Er dengan lembut berkata. Sikapnya yang seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura Satai di hadapan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan pemujaan mereka terhadap wanita berpakaian hijau di medan pertempuran ini berkali-kali. Namun, saat mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Pansget ini sombong? Jumlah mahasiswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini. Cahaya berwarna keemasan perlahan melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkannya yang terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan douqi berwarna kuning tua yang kaya dan kuat menyelimuti itu. Cahaya keemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu tersebut berkedip pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, saat semua orang mengira bahwa tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar guntur bergema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat sebelum mereka menempelkan diri di bahu kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama keluar, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan belakang berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang diguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kebanyakan orang hanya merasa penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka melihat dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tertegun. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda. Tidak akan bertengkar dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyuman ini. Ha, sekarang acara yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar beralih ke tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini.
Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur kabeh dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur kabeh menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.